Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menandatangani prasasti komitmen netralitas pemilu 2024. Penandatanganan prasasti tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas Gakumdu. Rakornas Gakumdu diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI di Hotel Grand Sahid Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Deklarasi komitmen netralitas TNI Polri ditampilkan dan dibacakan dalam acara tersebut. Berikut isi dari deklarasi tersebut.